Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, serta selawat dan salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita akan membahas materi tentang puasa yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kisah ini pernah terjadi pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada saat itu hari raya Idul Fitri. Rasulullah dan para sahabat sedang bertakbir, bertahmid dan bertahlil di Masjidil Haram. Lalu ketika bertakbir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat tangan. Mengangkat tangannya seperti sedang berdoa, lalu mengucapkan amin 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 hingga sebanyak 3 kali. Lalu menurunkan tangannya. Dan para sahabat pun bingung, heran sehingga bertanya, "Ya Rasulullah, mengapa engkau mengangkat tangan dan mengucapkan amin sebanyak 3 kali?" Lalu Rasulullah pun menjawab, "Tadi Malaikat Jibril datang kepadaku dan memintaku untuk mengamini doanya." Lalu para sahabat pun bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah doa tersebut?" Rasulullah pun menjawab, "Ini doanya. Allahumma inni la tuqbala siyamil tifli alladhi yusi ummahu wa abuh. Allahumma inni la tuqbala siyami zawjati allati ta'sir zawjaha. Allahumma inni arju alla tuqbala siyamil muslimin alladhina la yuriduna an yaghfira dhamira ikhwanahumul muslimin. Allahumma inni la tuqbala siyamil tifli alladhi yusi ummahu wa abuh. Ya Allah, saya mohonkan kepada Ya Allah, saya mohonkan kepadamu, jangan engkau terima puasanya anak yang durhaka kepada ibu dan bapak." Doa itu langsung diamini Rasulullah. Tidak semua orang itu orang tua, tapi sudah pasti anak memiliki orang tua. Setinggi apapun pangkat atau kedudukan anak, jika sudah mendurhakai orang tuanya, kedua orang tuanya, pasti langsung akan mendapat dosa yang sangat besar. Apalagi sampai puasanya tidak diterima oleh Allah dan langsung diamini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Allahumma inni la tuqbala siyami zaujati allati tusi zaujaha. Ya Allah, saya mohonkan kepadamu, jangan engkau terima puasanya seorang istri yang durhaka kepada suami. Mungkin wanita ada yang bertanya, kenapa hanya seorang istri yang durhaka kepada suami, sedangkan suami tidak? Karena poinnya adalah suami akan dimintai pertanggungjawabannya di hari esok kelak. Yang ketiga, Allahumma arju alla tuqbala siyamil muslimin alladina la yuriduna an yaghfiru dhamirahu ikhwanahumul muslimin. Ya Allah, saya mohonkan kepadamu, jangan engkau terima puasanya seorang muslim yang tidak mau memaafkan saudaranya sesama muslim. Memaafkan lebih berat daripada meminta maaf. Tapi memberi maaf itu lebih mulia daripada memaafkan. Kebiasaan buruk mungkin yang kita sudah sering lakukan saat kehidupan sehari-hari, namun itu dapat mengurangi pahala kesempurnaan dalam berpuasa kita. Yang pertama, pamer atau riya dalam beribadah. Kebiasaan pertama pamer atau riya dalam beribadah, mungkin sering sekali atau dua kali tidak sengaja kita melakukan. Sekedar mungkin yang suka pamer lewat Instagram, story WhatsApp, dan yang lain-lainnya. Mungkin pamer dan riya itu tidak semua orang sih yang melakukan. Ya semua, karena pamer dan riya itu masih berkesampingan dengan niat. Karena itu innamal a'malu bin niat. Semua itu masih tergantung dalam niat kita, niat seseorang yang melakukannya. Jadi kalau memang niatnya tulus untuk menginspirasi orang lain, ya mungkin tidak
tidak apa-apa, tapi jika memang untuk pamer, ya lah itu yang akan mengurangi pahala kita dalam berpuasa, atau bahkan mungkin tidak diterima pahala kita dalam berpuasa. Yang kedua, lalai ketika melaksanakan ibadah. Penyebab puasa tidak diterima Allah selanjutnya adalah lalai. Mungkin kita berpuasa Ramadan sebulan full, tapi dalam sehari mungkin kita sholat 5 waktu masih bolong-bolong karena entah sibuk bekerja, entah ketiduran, entah bermain atau kumpul yang lain-lain halnya, entah halaqah, tahfidz, tadabur atau yang lain halnya. Jika kita mungkin berpuasa memang mendapatkan pahala ya berkali lipat, namun saat kita meninggalkan sholat, karena sholat adalah tiang agama, kita akan berdosa, dan dosa dalam bulan Ramadan akan dilipatkan berkali-kali lipat lebih banyak dosanya. Jadi sekali saja kita meninggalkan sholat, maka dosa mungkin untuk menghapus dosa tersebut 5.000 tahun hidup kita mungkin tidak bisa untuk menghapus dosa tersebut. Yang ketiga, berlebihan dalam sahur, berbuka, dan saat berpuasa. Segala hal yang berlebihan memang tidak dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin malah dilarang dalam tanda kutip atau dilarang keras oleh Allah Subhanahu wa taala. Berlebihan saat sahur, misalnya kita sahur langsung makan banyak, minum banyak agar kuat nanti saat berpuasa, sehingga perut kita menjadi sakit ataupun kita menjadi malas, ngantuk saat melakukan berpuasa, menjadi tidur terus, menjadi terlewat semuanya ibadah yang lainnya. Itu sangat dibenci oleh Allah, sehingga mungkin pahala puasa kita satu menjadi setengah. Dan itu juga berlebihan saat berpuasa. Mungkin berlebihan saat berpuasa maksudnya saat berbuka. Misalnya saat berbuka waktu maghrib, kita menyengajakan diri untuk maghrib tidak berbuka dulu, langsung pergi ke masjid dan baru berbuka makannya saat isya. Itu mungkin sangat tidak dianjurkan, karena Rasulullah pun mengatakan jika kamu berpuasa maka akhirilah sahur dengan waktu-waktu yang sangat akhir dan percepatlah saat berbuka. Jadi begitu langsung, misalnya langsung ada maghrib, adzan maghrib, langsung kita harus berbuka, disegerakan, karena Rasulullah pun sudah mengatakan seperti itu. Yang keempat, melakukan hal yang dilarang saat berpuasa. Hal yang dilarang saat berpuasa mungkin bukan hanya menahan makan, menahan minum, bukan hanya itu, mungkin juga berbohong, berduaan dengan yang bukan muhrim, bergosip ataupun membicarakan orang lain, dan banyak hal yang lainnya lah. Ini yang biasanya membuat pahala puasa kita akan berkurang. Berkurang dari yang satu menjadi setengah. Dan yang terakhir, yang kelima, banyak mengeluh. Ini yang terakhir tapi cukup sering untuk dilakukan banyak orang-orang yang berpuasa. Contoh mengeluh misalnya, tuh hari ini kok lapar banget, atau tuh haus banget. Itu adalah bentuk keluhan-keluhan yang paling sering diucapkan. Ya mungkin itu sekedar sepele, cuman itu sangat dilarang keras oleh Rasulullah, karena Rasulullah pun juga pernah mengatakan seperti itu. Lebih baik daripada mengeluh, lebih baik mengganti katanya seperti Alhamdulillah, Subhanallah, Masya Allah. Mungkin hanya satu kata, cuman itu sangat berpahala. Bayangkan kalau misalnya kita mengeluh sehari 10 kali, sedangkan itu akan mengurangi pahala puasa kita. Sedangkan kita nanti kalau misalnya saat mengeluh kita langsung ingat Alhamdulillah, Subhanallah, Masya Allah, itu akan menambah pahala puasa kita dalam sehari tersebut. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.